Mohon izin, saya lepas masker dulu, Pak Wali. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah, saya dan tim humas Politeknik Negeri Malang (Polinima) berkesempatan bertatap muka atau ngomong-ngomong santai dengan Bapak Wali Kota Kediri. Bapak Abdullah Abu Bakar Sarjana Ekonomi Terima kasih Pak Wali Sama -sama Kesempatan sional. yang Diberikan Dada. kepada kami Dari Humas Polidima uh, Pak Wali Kalau saya melihat Kota Kediri ini kan Merupakan salah satu kota yang Melegenda ya Artinya cantik, Pak. Melegenda dan cantik yeah. <laughs> Nah, di antaranya adalah bisa kami sebutkan dua hal semua baik itu dari segi ilmuwan sejarawan sudah mengakui adanya kerajaan-kerajaan besar yang tumbuh dan pernah ada di kediri yang kedua adalah kemudian sampai sekarang masih ada salah satu atau beberapa pondok pesantren di kediri ini yang yang masih sampai sekarang tetap berlanjut apa kira-kira pak wali dampak atau dalam bahasa agama hikmah ya yang diperoleh dari adanya hikmah dua, dan faedahnya dan faedahnya ya. dari dua dari beberapa kerajaan yang ada dan ya. keberadaan pondok pesantren yang ada di Kediri ini baik ya terima kasih Pak seno jadi saya langsung aja memang Kediri itu kan e, dari dulu terkenal dengan kerajaan gitu ya dan ternyata memang peradaban di kota Kediri ini sangat tinggi sekali gitu ya sangat tinggi sekali sehingga uh, warga kediri ini edukasinya itu bisa dibilang itu juga sudah lumayan proper ya lumayan oke okay lah yeah. ya gitu. Nah oleh karena itu memang uh, di sini ada banyak pondok itu itu salah satu penunjang bagaimana mas masyarakat kediri itu pendidikannya jauh lebih lebih baik lebih yeah. tinggi biasanya yeah. seperti itu pemahamannya pun juga lebih tinggi sehingga Uh, untuk provokasi-provokasi di Kota Kediri itu <laughs> agak susah, karena pemahamannya memang udah, udah tinggi yeah. satu itu dan ini memang berdampaknya jujur aja pada Human Development Index yang ada di Kota Kediri atau Indeks Pembangunan Manusia yang ada yeah. di Kota Kediri. Nah, oleh karena itu memang kami uh, waktu dilantik pada tahun 2014 itu memang uh, kami sengaja untuk merepositioning yeah. uh, Kota Kediri, yang tadinya kota jasa perdagangan dan wisata, ini kita repositioning menjadi kota pendidikan, kota jasa, dan perdagangan. Salah satu strategi mungkin, Pak Wali, yang dilakukan sehingga Pak Wali bisa melakukan tindakan-tindakan itu apa, Pak Wali? Iya, karena memang kita melihat bahwa kita bukan kota wisata, kita penyangga wisata. Oke, okay. tapi kalau kota pendidikan itu mutlak. Kota ya. Kediri itu memang kota pendidikan, ya. karena ya, pondok itu juga pendidikan. Ada ratusan pondok yang ada di Kota Kediri, Kediri, ini. Kediri ya. dan memang sumbang sih untuk human development. Indeksnya gede juga, karena banyaknya santriwan, santriwati yang ada di Kota Kediri ini memang salah satunya juga menggerakkan perekonomian yang ada di Kota Kediri. Ya termasuk juga mungkin ada ya sudah ya artinya sinergi antara dunia pesantren dengan pendidikan umum ada, ya. Ada. Iya. Sekarang contohnya seperti SMP, itu SMP 1 tuh agama juga juga sama pondok pesantren Lirboyo. Iya. Kerjasama sama antara uh, SMP dan pondok pesantren itu. Iya, iya, iya. Itu salah satunya. Lalu kalau puasaan biasanya mereka melakukan edukasi di setiap uh, surau, musola dan masjid-masjid. Uh, apa namanya uh, ininya ya. santrinya ya santriwan santriwati artinya itu semua sudah menjadi sebagai sebuah tradisi ya, atau artinya, kebiasaan sudah ya uh, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau ngomong kota kediri adalah pondok pesantren kerajaan ya. sungai berantas itu adalah satu kesatuan ya, 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 pak, pak Walik. yang berdampak pada human hmm. development indeksnya juga bagus uh, apa namanya uh, Ekonominya juga lumayan oke, okay. ekonominya sangat-sangat bagus sekali pak di kota kediri ini ya. dengan adanya itu ya. Lalu memang dari zaman dahulu itu memang kediri itu tempat-tempat pendidikan ya, pada ya, ya, ya. zaman apa namanya uh, Hindu mungkin ya. Ya mungkin juga bisa barometer di Nusantara ya. Jadi... Uh, bisa jadi seperti itu karena ya. kami punya. Gua gitu, itu namanya ya. Gua Selomangkleng, itu daerah situ itu adalah kawasan pendidikan pada zaman uh, sebelum Islam, ya. gitu, Hindu itu. Ya, di, ya, ya. di situ katanya konon, katanya itu munculnya aksara itu dari situ. Iya, iya. Kemudian Pak Wali, hmm. saya kalau melihat uh, salah satu pemberitaan di media massa ya, kepemimpinan Pak Wali ini bisa dikatakan sangat luar biasa. Hmm. Mohon maaf Pak Wali, itu saya. saya pernah membaca itu. Pada tahun 2019, Pak Wali ini pernah mendapat 22 penghargaan, baik tingkat nasional maupun Jawa Timur. Yeah. Tentu ini ada kolaborasi yang Pak Wali lakukan sehingga capaian atau prestasi yang sangat luasar, luar biasa itu bisa dicapai dengan baik. Gitu. Kira-kira bentuk kolaborasi yang Pak Wali lakukan ini baik dengan masyarakat, dengan jajaran intansi terkait. Ini kira-kira apa Pak Wali yang sudah dilakukan? ini? Uh, jadi yang memang uh, pertama memang kami menyadari bahwa untuk memajukan yeah. suatu daerah itu memang kita butuh kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita sebut aja pentaheliknya ya. Yeah. Jadi pentahelik itu baik itu dari akademisi sektor bisnis usaha wira swasta dan yang lain-lain itu termasuk juga hmm, apa namanya banyak sekali di di, di kediri ini uh, apa kadinnya semua ya. kita ajak berpikir untuk berkolaborasi bersama yang pertujuan untuk <tuh> Bagaimana kita supaya uh, ada dampak di masyarakat yang yang baik, artinya langsung program program Pemda itu berdampak yang yang bagus ya. Artinya ada dampak secara tidak langsung juga ada, tapi ini kita mencari dampak yang sekaligus langsung bisa dirasakan Dikasarkan oleh masyarakat oleh masyarakat ya. Iya. Yeah. Yeah. Dan alhamdulillah memang uh, ya sebut aja pentahelix ini berjalan dengan lancar yeah. pada tahun 2019. Akhirnya uh, kami berhasil mengumpulkan seluruh dunia uh, usaha yeah. dan ya semuanya aja kampus apa untuk diskus, nah sehingga memang uh, ternyata kita dapat bonus-bonusnya penghargaan penghargaan gitu itu kan. ya, ya tergantung sekarang sih kalau menurut saya pemerintah pemerintah itu mau membuka diri apa enggak kalau kita mau membuka diri saya yakin banyak sekali orang-orang yang berilmu, yang punya gagasan, ide gitu yang akan yeah. dituangkan bersama-sama dan ide itu memang sekali lagi Pak harus saya garis bawahi dan kita garis bawahi yang bisa diaplikasikan. Iya, iya, iya. Ada ide-ide yang bisa diaplikasikan, ada pula ide yang tidak bisa diaplikasikan. Lah, ide yang tidak bisa diaplikasikan ini, nah ini hanya akhirnya menjadi wacana-wacana karena kurang kurang visible ya menurutnya, menurut uh -huh. saya. Ya, bagaimana Pak Wali kalau dikaitkan dengan keberadaan pendidikan atau perguruan tinggi negeri yang ada di di Kediri ya. Seperti Pak Wali mungkin sudah ketahui bahwa di Kediri kan sudah hadir Politeknik Negeri Malang, Polinema di di Kediri. Ini harapan-harapan apa yang yang ingin Pak Wali, yang ingin Pak Wali inginkan ke depan dengan keberadaan Polinema di di kediri ini Pak Wali. Harapannya sih banyak kalau yeah. saya nanti saya tulis lah kalau <laughs> perlu. <laughs> Harapannya banyak sih. Yeah. Polinema itu <coughs> mohon izin Pak. Iya. Yeah. dulu pernah membuatkan kami web ya. yeah. Ap, uh, bukan aplikasi tapi di web setiap kelurahan tuh punya web. Itu yang buat adalah Polinema. Polinema ya. Yeah. Uh, Poltek lah ya, Poltek yeah. Polinema ini kan jadi satu. Nah ini cukup membantu bagi kelurahan-kelurahan dan ke depan tuh kan saya melihat bahwa Polinema itu uh, ya bagus ya perkembangannya vokasi ini kan gitu. Artinya banyak sekali anak-anak uh, kita, adik-adik kita yang lulusan SMA ini kalau umpamanya dia sekolahnya yeah. di Poltek gitu, Pak yeah. Polinema gitu mereka kan langsung dapat dapat ilmu terapan apa ya Pak yeah, ya. Yeah, Ngomongnya Pak. Yeah, <laughs> iya Vokasi betul. Yeah. kan ilmu-ilmu yeah, yang diterapkan. Yeah. Beda sama yang di universitas. <gak> kalau universitas kan lebih ke Teori, teoritis ya. gitu yeah. ya. Ya ini langsung ilmu terapan dan saat ini memang jujur saja ini uh, sangat dibutuhkan. Bahkan kalau saya boleh bilang adalah sangat mendesak sekali ya. Siap. Baik itu D1, D2, D3 gitu ya. Yeah. Dan saya sih uh, akan terus mendorong anak-anak SMA ini untuk uh, apa lebih realistis artinya realistis untuk masuk ke situ aja dulu. Ya. Gitu. Dan saya juga ya. akan mendorong dunia usaha untuk tidak menyebutkan ketika mereka memiliki persyaratan minimal S1 gitu. Iya, saya nggak iya, iya, suka iya, iya. itu. Gitu. Karena iya. sekarang tuh orang tuh punya impian tuh macam-macam uh, belajar tuh juga bisa macam-macam seperti saya juga iya. belajar yang lain melalui internet. Yeah, nah seperti betul. itu Nah kalau di Poltek di Polinema ini kan memang dia belajar langsung bisa diaplikasikan dan saya dengar kan eh, dunia usaha dan dan dunia pendidikan ini kan sudah hampir match gitu ya yeah, yeah. apa yang diinginkan dunia usaha harus disiapkan oleh dunia pendidikan yeah. apalagi itu terjadi pak itu beneran itu akan sangat membantu sekali yeah. khususnya adik-adik uh, kita, adik-adik kita akan mudah untuk mencari pekerjaan, gitu kira-kira. Yeah. Berarti nah, ini, gaya. ini harapan saya, harapan-harapan saya itu seperti itu, pak. Yeah. Dan bisa menyesuaikan, pak. Artinya uh, bisa menyesuaikan gini. Uh, saat ini banyak ilmu-ilmu yang sudah ter disruption, ya, pak ya. Yeah. Ter disruption sehingga harapan saya Polinema ini bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini kebutuhan-kebutuhannya apa sih umpamanya di Kediri kediri ini kan mau dibangun airport ya Pak ya yeah. jadi uh, bagaimana dengan uh, apa transportasi aircraft itu bagaimana yeah. kalau itu ada itu akan kompatibel berarti uh, bagaimana sistem manajemennya Bagaimana sistem- sistem pergudangannya mungkin atau yeah. ya ilmu-ilmu yang aircraft lah dan yeah. turunannya itu itu saya rasa juga dibutuhkan karena Apabila nanti ini airport ada di Kabupaten Kediri dibangun, sudah selesai, tapi kita belum ngapa-ngapain, kita enggak SDM kita enggak kita siapin juga. Yeah. Rasanya uh, sayang sekali investasi yang sangat besar itu akan diserap oleh mungkin tenaga kerja dari luar negeri, lalu yeah. juga karena ini kan juga sudah MEA ya Pak ya, yeah, yeah. lalu juga mungkin dan tanda kutip uh, yang bisa masuk ke sana mahasiswa-mahasiswa yang dari Uh, apa, Luar. Sekolah uh, dari mungkin Jawa Barat atau Jawa atau Jakarta atau mana gitu, kalau bisa dari sini akan jauh lebih baik. Gitu. Ya. Artinya, Pak Wali ini sudah benar-benar mempersiapkan kolaborasi antara Polinema di satu sisi dengan dunia usaha di sisi lain. Ya, itu juga, Pak. Ini kan gayung bersambut dengan apa yang disampaikan oleh RI satu, ya. Pak, Risa, iya, iya, pak ya, pak saya rasa wali, memang pak wali saya rasa memang malah, ya, ya. Pak Jokowi memang uh, sangat luar biasa ya mengatakan hal itu, Dudi ya. ya. Dunia usaha, dunia industri, ya. dunia sekolah semuanya itu ya. di matchkan jadi satu. Ya. menurut saya ini relevan. Ya. Relevan sekali dan memang ya kita uh, harus pahamlah keresahan anak-anak muda sekarang. Betul. Loh. Lalu dunia pendidikan itu juga apa namanya juga bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat ini gitu. Iya, memang Pak Dirjen itu Pak Wali, Pak Dirjen vokasi, Pak Wikan Sakarinto itu beliau itu beberapa kali mengatakan seperti ini. Bahwa selama ini apa yang terjadi antara politeknik atau pendidikan vokasi dengan dunia usaha itu baru sebatas pacaran, katanya. <laughs> <laughs> oleh sebab itu, perlu adanya nikah masal. Ah, nikah, nikah masal, masal ya. artinya apa yang ada di dunia industri itu harus bisa diakomodir oleh pendidikan tinggi vokasi. Betul. Ke depan, Pak Wali, kalau berbicara itu, ada nggak kira-kira ide-ide kreatif yang telah Pak Wali siapkan, terutama dengan keberadaan Politeknik Negeri Malang di Kediri ini, untuk menyambut apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen itu tadi? Oke, ada, Pak. Sebenarnya, saya sudah pernah eh, membuka omongan ini dengan Polinema bahwa kita akan bikin lab, gitu ya. Kita akan bikin lab supaya lab itu bisa digunakan oleh UMKM-UMKM kita. Nah, yeah. karena di Kediri ini kan UMKM-nya banyak betul. Iya, yeah, uh, betul. Karena banyak, banyak sekali, sehingga kami butuh lab yang bisa menginkubasi, gitu yeah. ya, kira-kira ya, menginkubasi teman-teman uh, yang ada di UMKM. Saya melihat UMKM ini, Makanannya hmm. enak, produknya bagus, <laughs> tapi packagingnya jelek, gitu, ya nggak bisa marketing, hmm. nggak bisa bermedia sosial. Yeah. Nah, memang uh, ini ini kan konyol kalau seperti itu. Yeah. Nah, saya berharapnya sih nanti antara pemerintah kota kediri dan Polinema Siap. bikin lab di kampus Polinema yeah. yang isi dosen-dosen, mahasiswa kira-kira seperti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang <tuh> sebenarnya ini permasalahan yang sudah dari entah kapan ya, zaman dulu <laughs> banget ya, gitu ya. Yang ada di UMKM ya. Iya, dari dulu kan UMKM permasalahan kan cuma itu. Iya. Bahkan kami kemarin uh, di masa-masa pandemi itu kita punya namanya Rumah Kurasi. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus kita juga punya program-program untuk mempercepat UMKM ini masuk ke ada yang ekspor. Iya. Yeah. Kita paksa ekspor mereka karena layak gitu produknya yeah. ya. Yang kedua, kita paksa mereka untuk tidak menjual barangnya itu hanya di marketnya itu hanya di kediri yeah. tapi marketnya itu ada di Indonesia contohnya Siap. masuklah kamu ke marketplace nah yeah. apa marketplace nya tokopedia bukalapak dan yang lain-lain ini sebentar lagi saya minta si uh, manajernya Shopee untuk masuk ke sini hmm. untuk apa kah atau apa namanya untuk mengedukasi supaya mereka UMKM, UMKM ini ya, marketnya lebih luas. Ya, Artinya, tidak hanya ada satu prodamas, ya Pak Wali, Karena <laughs> ada gagasan yang sangat menarik dari yeah, Pak yeah. Wali tentang prodamas. Ya, prodamas pro yang saya baca di Kediri itu kan uh, program pemberdayaan masyarakat. Prodamas yang kedua ini, program pemberdayaan mahasiswa. Gitu. <laughs> <tuk> kan itu berarti ya siap, harus siap ada kolaborasi <tuk> seperti iya. itu Pak Wali. Artinya apa? Jadi generasi emas ke depan ini terutama adik-adik yang dari Kediri, saya sepakat dengan Pak Wali bagaimana kalau dibi dibuat uh, Prodama jilid 2. Ah. Prodama jilid 1 kan sudah berhasil ini Pak Wali. Artinya keberhasilan itu tidak bahasanya Pak Wali tadi ini bukan hanya sekedar omongan tapi sudah Betul. fakta kan apa buktinya ya 22 penghargaan ini kan nggak gampang Pak Wali dalam satu tahun itu bonusnya aja ya. Pak. kira-kira bonus penghargaan itu bonus aja yang kira -kira penting itu kira aplikatif bonus apa itu. yang ingin Pak Wali sampaikan untuk program Jilid 2 ini nah, uh, ya. program pemberdayaan mahasiswa ke depan Pak Wali ya, nah, ya. jadi gini kalau kita lihat untuk adik-adik mahasiswa ya Pak ya, ya khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di Polinema bahwa saat ini ini kita pada pada masa yang bonus demografinya benar-benar luar biasa yeah. di usia-usia kalian ini yeah. nah, jadi generasi milenial lah ini yeah. sekarang waktunya nah, saya ini sebagai jembatannya aja menyediakan membuka seluas-luasnya supaya mereka ini bisa ber kolaborasi bisa bekerja dan yang lain-lain ini harapan saya sih sangat besar sekali untuk adik-adik mahasiswa ini makanya yang nomor satu harus PD gitu ya adik-adik mahasiswa itu lalu yang kedua ya harus kita mau nggak mau kalau boleh jujur kita punya uh, banyak populasi yang ada di Indonesia populasi kita ini besar Indonesia yeah. ini negara yang sangat Biasa, uh, seksi ya. sekali untuk untuk apa namanya pemasaran ya untuk produk iya. karena memang jumlah rakyatnya yang besar sangat Pak. luar biasa nah ya. kita harus uh, bisa menciptakan produk-produk atau pekerjaan-pekerjaan bahkan itu yang bisa kita tawarkan kepada rakyat Indonesia iya. ini Nah, memang ini jatahnya adik-adik yang seperti ini pak. Ya, artinya jatah saya lihat generasi mahasiswa mahasiswa ya. ini ya. ya sudah mulai punya produk, ya. sudah mulai punya aplikasi, sudah punya. Nah ini 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 sudah benar gitu menurut saya. Ya. Namun tetap harus didorong. Makanya saya juga berharap dosen-dosen juga sama-sama kita harus evaluasi, menyiapkan generasi-generasi terus -generasi ya. ini. Yang jelas ya adik-adik mahasiswa ini ya. Jangan hanya diberikan diberikan apa namanya PR. Jangan yeah. hanya dikasih PR, tapi dikasih pemahaman supaya ilmu mereka ini bisa diterapkan. Gitu. Yeah. Ini loh ilmunya jangan panjang kali lebar. <laughs> uh, yeah. <seluruh> ukur aja <laughs> dia. Betul. Betul. Cendela betul. itu ukurannya berapa? Yeah. Panjangnya berapa? Lebarnya yeah, berapa? Benernya. Volumenya berapa? Yeah, nah yeah. itu itu lebih aplikatif. Lantai ini ukurannya berapa? Luasnya lantai ini berapa? Nah, yeah sehingga itu nanti mereka bisa mengaplikasikan ilmunya, pak. Iya. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, uh, saya terus akan mendorong pak mahasiswa-mahasiswa ini, bahkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada di Kota Kediri. khususnya nanti Polinema karena yang datang pertama di sini Polinema Polineum untuk mengajak apa namanya diskus iya. di podcast ini. Mudah-mudahan iya. nanti saya akan terus, pak, uh, apa <laughs> ajak Polinema menggelorakan ya ke masyarakat, iya. ya. sehingga nanti uh, apa namanya. Ya memang ini, saya percaya sekali bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ada ya masanya. ini memang masanya adalah masa-masa mahasiswa, nah kita cuman mendorong-dorong aja ini kita, iya. nah jadi gitu Pak. Bicara tentang bentuk dukungan ya Pak Wali ya, terutama Pak Wali tadi kalau dukungan moral, sudahlah saya sangat yakin. Kemudian tentunya dukungan moral ini akan lebih bagus kalau misalnya juga ada dukungan secara material. Ada nggak kira-kira keinginan Pak Wali, misal Pak Wali ya, bagi putra-putri yang dari Kediri alumni SMA, SMK atau Madrasah Aliyah dan Sederajat, mereka yang benar-benar punya kemampuan yeah. tanda, dalam tanda petik ekonomi orang tua katakanlah tidak mampu, hmm. ada nggak kira-kira program dari Pak Wali, mereka itu akan mendapat Biasiswa beasiswa khusus untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi tentu Ma, terutama di Polinema ya. ya. Apa kira-kira seperti itu Pak Wali? Atau mungkin ini sudah terlaksana ya. mungkin Pak Wali? Saya kebetulan uh, di Kota Kediri ini udah ada. Iya beasiswa uh, untuk kurang lebih kalau dengan sampai sekarang mungkin 2000-an. 2000 ya. 2000 mahasiswa. Itu, itu. alumni SMA apa SMP? SMA. Oh iya, untuk perguruan tinggi untuk ya, Untuk perguruan tinggi dengan catatan mereka memang harus IP-nya tinggi, mereka tinggi. harus pintar. Ya. Jadi seperti itu. Itu kita bantu beasiswa. Ya termasuk mungkin biasiswa nanti pendidikan. setelah lulus ya, Pak Wali ya. Artinya katakanlah mereka Kalau lulus kan mereka kan kalau pintar kan uh, mereka akan diserap, ya. sudah diserap Mereka bisa berwira swasta, mereka bisa kerja di tempat orang. Iya. Tapi yang jelas uh, memang pemkot tuh ada pak, dan kami ya. menyambut baik apabila nanti Polinema juga uh, akan bekerja sama dalam hal ini. Saya ya. siap. Artinya kalau saya izin ya, kalau saya. Tapi ini bebas aku, ya yang kita punya tuh bebas. Jadi ada ya. di itb, ada di. UGM, ada di mana-mana pak. Yang, ya. Apa yang beasiswa kita ini? Iya. Enggak artinya kalau misalnya katakanlah ada mahasiswa, ada mahasiswa yang berasal dari putra-putri ketiri, iya, yang melanjutkan ke Polinema, katakanlah seperti dikatakan Pak Wali, ya, ternyata anak ini memang benar-benar pintar. ya Yang mohon maaf dan petik apakah ada jaminan misalnya kan? Oh kamu setelah lulus dari Polinema ini, jika memang mau bekerja, katakanlah di mm -hmm intansi pemerintahan atau di dunia industri ini ada semacam buk, ada semacam fasilitas gitu loh pak wali ya, ya. karena memang mereka prestasi atau pinter kan tidak boleh disia-siakan anak-anak yang seperti ini seperti dikatakan pak wali agar uh, generasi kita ke depan itu atau intensi intansi yang memang pak wali rancang ini benar-benar ditempati atau berada di tangan anak-anak yang amanah, pinter dan rajin ya sih. itu sendiri. Ya memang ya seperti itu pak. Harapan kami itu kan kita uh, memutus kemiskinan tuh dari rantai pendidikannya ya. ya. Jadi kalau umpamanya biasanya tuh kalau yang kami temukan uh, di kota kediri ini karena orang tuanya dulu pendidikannya rendah yeah, lalu betul. menjadi orang miskin terus anaknya nggak nggak sekolah yeah. padahal anaknya ini pinter gitu ya yeah. nah ini kita dorong terus SMP kan sudah gratis nih SD juga sudah gratis SMA juga sama buku benur digratisin yeah. juga yeah. Nah tinggal nanti ini kan bagaimana ketika mereka kuliah uh, mungkin saya ide ada ada ide yeah. kalau memang itu warga kota kediri yang tidak mampu yeah. masuk ke Polinema Ya saya mohon dibebaskan dulu untuk biaya masuknya, oh, uang gitu. gedungnya, sehingga nanti ketika mereka sudah bisa IP-nya berapa ya tiga ya mungkin ya IP-nya tiga maka itu nanti pempot, bisa kami biayai. tempat kediri memberi ya. beasiswa siswa itu ya artinya bisa berkelanjutan. Siswa, betul. Ya, Tapi ini dengan catatan bahwa ini warga tidak mampu. Iya gitu. ya, tentunya yang untuk menentukan kriteria itu adalah pemkot kediri ya. Ke diri ya. Uh, saya, saya boleh tanya nggak Pak, ya, kenapa ya sekarang ini merasa, saya merasa bahwa dan banyak orang warga kami merasa uang masuknya tuh kok gede banget gitu, Enggak <tuh> tahu kalau di Polinema gede apa ya? Mudah enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Kalau Polinema ini salah terjangkau pak Wali, terjangkau bahkan, ya. Nah maksud saya gini pak, di masa-masa sekarang, <tuh> bahkan, seka bahkan paham, pak direktur masa-masa di sekarang jangan-jangan mahal-mahal kalau ngasih kalau apa di, namanya uang gedung dan yang lain-lain itu. Kalau gitu. di Polinema kalau memang betul itu pak Wali. Mereka itu calon mahasiswa ini benar-benar berasal yang dari tidak mampu, Aa. itu bisa masuk ada yang namanya program bidik misi. Mereka itu Papa, dibebaskan. Kalau program bidik misi agak susah itu kayaknya. Makanya saya katakan tadi ke Pak Wali, kalau memang itu putra daerah Kediri yang memang mau masuk ke Polinema, kemudian dia memang betul-betul anak berprestasi, kan begitu kan? Maka insya Allah itu akan ada semacam. Prioritas prioritas yeah. dari Polinema yang di kampus kediri agar mereka itu bisa masuk di bidik misi. Yeah. Tentu ini semuanya kan sesuai dengan aturan main yang yang ada ya. Tapi yang saya tahu terutama yang ada di kampus Politeknik Negeri Malang itu tidak sedikit Pak Wali artinya banyak dari anak-anak. Yang berasal dari keluarga tidak mampu itu yang betul-betul memang mendapat fasilitas bidik misi di kampus utama di Malang. Iya sih. Ya. Apalagi ini ada ada support dari Pak Wali ya. Kalau nanti memang IP sudah di atas tiga, menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, Langsung. akan disupport. Ya. Wah ini bisa. Walaupun dia walaupun dia punya beasiswa di tempat lain. Siap. Dia mau dapat bidik misi mengajukan ke kami, kita kasih. Siap. Karena menurut saya memang ya orang nggak mampu kok memang ya harus kita ya, yang bantu betul, kan ya. itu memang tanggungan negara gitu masih maksud saya ya, ya, ya dengan mampu. salah satu cara seperti itu kan nantinya pak Sdm itu kan bisa kita <coughs> perbaiki pak Wali. Betul betul pak. Kemudian begini pak Wali kira-kira apa yang ingin Pak Wali sampaikan terutama kepada orang tua calon mahasiswa yang ada di Kediri dan sekitarnya tentunya okay. ya jadi terkait dengan pendidikan uh, vokasi. bagi mereka yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi atau perguruan tinggi vokasi. Ya, ya jadi uh, ini saya ngomong realita yang terjadi ya. aja yang Siap. kita rasakan di saat ini bahwa banyak sekali adik-adik SMA itu yang Uh, mereka tidak tahu mau kuliah apa. Betul, Lalu yang dia. penting aku pokoknya di universitas. <laughs> gitu ya. Nah, nah seperti itu. Memang ya itu nggak apa-apa. Cuman kalau di universitas tuh memang kesempatan untuk diterima di, perguru, di, di tempat kerja itu agak sulit. Iya. Yeah. Karena di universitas tuh uh, benar-benar mereka itu uh, apa namanya hanya diajarkan teori. Tapi kalau di di Polinema itu kan prakteknya itu seperti ini yeah. uh, teorinya paling cuma dua 30% puluh persen sampai tiga persen kira-kira yeah. seperti itu nah ini kompatibel sekali dengan dunia usaha yang saat ini uh, membutuhkannya orang yang bekerja itu langsung bisa gitu. yeah. langsung bisa dan mereka langsung paham mereka jadi perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan itu juga langsung seneng gitu ya nah harapan saya Bapak Ibu hmm. mungkin kalau putra-putrinya dilihat oh ini putri saya uh, sukanya bidang IT ya udah masukin aja di situ. Ya, ke teknik oh, informatika ini putra ya saya kok iya nah. uh, informatika gitu. Terus saya kok senengannya uh, apa namanya pemasaran ya, nah, itu ad, coba di administrasi niaga nah, ya. atau ya apalah yang ada di ya. situ itu akan apa uh, jauh lebih bagus lagi. enggak enggak harus di universitas di polinema pun juga bisa Poltek pun juga oke okay, gitu ya. karena memang yang dicari sekarang udah pengalaman apa gitu yang ya. dicari kan gitu. Ketika tes wawancara tuh, saya tanya uh, teman-teman di dunia usaha tuh, "wah, Pak, kami lebih seneng yang di yang D3, D1 Poltek, nah kayak gitu-gitu." Ya. Dia -gitu, ya. lebih, mereka lebih oh, seneng karena dunia usaha, ya. menyampaikan secara langsung. Ya, karena begitu, udah, udah ada ilmunya, nggak perlu ngajarin lagi langsung. Ya. Mereka siap kerja, pakai ya. gitu Iya, ya. jadi seperti itu. Kalau enggak SMK juga. Iya. Nah, jadi vokasi ini sangat sangat penting sekali untuk untuk dunia sekarang. Iya. Kemudian yang terakhir Pak Wali ya, saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Wali tentang keberadaan Polinema di sebagai sebuah institusi. Iya. Baik di Kota Kediri, ya, Baik ya. di Kota Kediri maupun secara <coughs> umum lah yang Pak Wali ketahui tentang keberadaan Polinema sebagai sebuah PTN vokasi lah. Insya Allah sampai sekarang Polinema kan masih tetap PTN yeah. tiga besar terbaik di Indonesia gitu loh itul, Pak, Pak itul. Wali. Apa kira-kira komentar atau kesan dan pesan Pak Wali terhadap keberadaan Polinema? Yang jelas Polinema itu baik. <laughs> <laughs> Yang jelas itu karena saya sudah browsing, saya sudah cari-cari, bahkan dulu di Kota Kediri itu punya Poltek. Yeah. Lalu Poltek ini saya suruh kerjasama dengan, dengan Polinema yeah. karena Polinema ini bagus Pak. Yeah. Kita kita paham sekali bahwa ini 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 oke okay banget nih, polinema nih. Makanya, yeah. harapan kami ilmunya polinema tuh diberikan ke Poltek, jadi yeah. berkolaborasi di situ, yeah. uh, sehingga uh, apa namanya ini juga, polinema nih bisa, bisa mengambil kesempatan juga dan bisa memberikan sumbangsih atau menorehkan goresan yang penuh dengan warna gitu kepada yeah. kota Kediri, agar di kota Kediri ini. Pendidikannya jauh lebih bagus gitu, lebih yeah. beragam di kota kediri. Karena memang tujuan kami menjadikan kota kediri ini menjadi kota pendidikan, yeah. gitu, pak. Jadi uh, selain kampus-kampus yang sudah ada, kita dorong kampus-kampus seperti Polinema dan yeah. yang lain-lain ini. Nah supaya memang <coughs> orang kalau datang ke kediri, mereka bisa memilih. Oh, aku masuk ke Polinema. karena Malang sudah penuh sesak penuh, gitu ya kayaknya ya kemana-mana macet <laughs> ya pindah ke Kediri pilihannya gitu ke gitu pindah ke Kediri nah jadi harapan saya sih seperti itu karena memang kita menjadikan kota Kediri ini menjadi kota pendidikan nah selain itu juga saya berharap uh, dari Polinema itu juga pendidikan ini bisa menjadi embrio ekonomi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat iya. namanya tempat makan tempat Usaha -usaha apa namanya yang berkembang di Kediri uh, iya, iya. Uh, mungkin tempat usaha yang ada di kota kediri yeah. juga mungkin mahasiswa-mahasiswa itu kalau apa mendirikan usaha kecil-kecilan yeah. lalu bisa besar dan itu harapan kami seperti itu gitu yeah. lalu uh, ya biasa pak laundry kos-kosan dan segala macam itu bisa bisa akan berdampak terang, pada akan ekonomi masyarakat secara ya? langsung gitu memang ini sekarang sedang pandemi ya kalau pandemi ya pasti dimana-mana seperti ini tapi setelah pasca pandemi saya berharap tidak hanya lari tapi kita bisa terbang bersama gitu supaya ya? kita bisa bisa, bisa memberikan apa, warna ya? itu <laughs> ya, di pak. dalam harapannya seperti itu pak ya. harapan saya sangat banyak sekali pak terhadap Polinema Polinema jujur saja seperti itu karena memang Polinema ini pendidikan vokasi yang menurut saya terbaik lah ya walaupun bapak tadi ngomong tiga besar tapi kalau saya terbaik, terbaik. karena <laughs> yang ada di kota kediri terbaik semua jadi begitulah Bincang-bincang santai, tapi insya Allah penuh manfaat ini ya Dengan Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar Sarjana Ekonomi Ada beberapa hal yang beliau sampaikan pada pertemuan kita hari ini Yang pertama adalah saya tangkap adanya kemauan dan keseriusan beliau Untuk menjadikan Kediri bukan hanya kota yang berkembang pesat dari segi dunia usaha dan UMKM, tapi juga dari dunia pendidikan. Kemudian, yang kedua, keseriusan beliau itu juga tampak baik dukungan moral maupun material, terutama di bidang beasiswa, kepada putra-putri calon mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Polinema yang berasal dari Kota Kediri. Beliau dengan tegas menyatakan apabila mahasiswa tersebut memang betul-betul punya prestasi dan berasal dari keluarga tidak kurang mampu, mampu atau tidak mampu, maka beliau selaku pemerintah Kota Kediri sanggup untuk memberikan beasiswa. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah beliau tadi menyampaikan bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri, bahkan juga tadi ada dunia pesantren ya Pak Wali akan terus dikembangkan di Kota Kediri sehingga Kota Kediri ini menjadi sebuah kota yang dari segi pendidikan maupun bidang usaha layak untuk dijadikan barometer di Indonesia. Terima kasih Pak Wali Allah, waktunya mudah-mudahan oh. Pak Wali selalu sukses dan sehat. Terima Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.